Dan sih yang dapat tua, kegairahan projek simbol mega untuk menunjukkan kebanggaan itu nampak diulang semula di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ada. Malah keutamaan projek fizikal sehingga meletakkan bebannya kepada PNB. Warisan Merdeka 100 tingkat, 5 bilion ringgit. KLIFD 26 bilion, Tanah Sungai Buloh 10 bilion dan penyerahan tanah kritikal berharga Sungai Besi kepada Satu Malaysia Berhad dan Jolo. Malaysia mengalami pelbagai kisah pahit dalam proses pensuastaan. Dan saya yang dapat tua, jangan buat andaian apa yang diumumkan kalau projek itu 10 bilion akan kekal 10 bilion. Kita lihat bagaimana permasalahan perwaja sehingga tanggungan 11 bilion, bagaimana projek Lebuh Raya Utara Selatan, semua ini akhirnya balik kepada kerajaan, ambil alih syarikat itu dan bebannya kepada rakyat. Dan kalau kita masih ingat bagaimana kerajaan terpaksa membayar kepada PLAS satu jumlah pampasan yang cukup tinggi. Sebab itulah kita harus lebih teliti dan berhati-hati bila kita membicarakan soal projek mega ini. Kita tahu di antara kelompok terkaya baik Melayu atau Cina atau India yang tersenarai, kebanyakan mereka diberikan anugerah mudah sama ada IPP atau penswastaan ataupun lesen judi. Kerajaan memberikan kemudahan ini untuk mempertahankan sistem patronage dan rent seeking dan menjamin supaya toke-toke besar Bumi Putra dan Bumi Putra ini diberikan faedah termasuk atas nama penswastaan tanpa ketelusan atau transparansi. Kita lihat umpamanya IPP, Toto, TNB, TM, MISC, PLUS dan lain-lain. Kemudian bila rugi, kita nationalize, dinasionalisasikan MISC, Putra, Star LRT, Renong, UEM, MAS dan lain-lain. Jadi apa yang berlaku ialah fenomena baru. Kau bila untung, diswastakan. Bila rugi, dinasionalisasikan. Sebab itulah mentransformasi ekonomi, istilah dan retorikanya menarik. ETP, GTP, NKRA, SRA, semua. Sekarang ini zaman retorika, slogan yang cukup menarik. Tapi rasuah pun bertambah juga. Penyelewengan berlaku, subsidi ditarik, keuntungan syarikat kroni bertambah. Sebab itu kita harus melihat secara serius apakah benar ada kesungguhan dari pihak kerajaan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Kita lihat umpamanya pengumuman terakhir, keputusan mengambil alih kepentingan minoriti dalam PLUS dan UE. Maaf. Kos pembelian syarikat ini dan keputusan khazanah dengan satu nilai syarikat 23 bilion ini, kita ingin tanya Kementerian Kewangan, apa rasionalisasinya? Apa faedah dan kesan komersialnya? Apa dia synergistic value-nya? Mengambil saham syarikat di kalangan minoriti dan kalau sekadar memberikan faedah kepada satu kelompok kecil harus dijelaskan di parlimen.
Tetapi kebimbangan kita, ini adalah satu langkah sementara kerana kerajaan punya strategi untuk memindahkan semula kepada syarikat berkepentingan lainnya. Itu soal khazanah dan PLAS. Sekarang warisan merdeka, kita baru melihat pembinaan menara berkembar Petronas 6 bilion ringgit. Ini tak termasuk 900 juta kos tanah, 200 juta KLCC, Dewan Simfonik, Simfoni Philharmonic 500 juta dan lain-lain. Dan sebab itu dalam ucapan belanjawan, Perdana Menteri menyebut betapa bangga kerana semua orang tahu tentang menara berkembar. Sebab itulah beliau mahu juga satu legasi baru tentang menara baru ini. Soalnya, apakah keutamaan PNB? PNB Perdadaman Permodalan Nasional Berhad dibentuk untuk membantu mengangkat taraf ekonomi, perniagaan, kepentingan, manage portfolio pelaburan seolah investment manager untuk menjaga kepentingan Bumiputera. PPNB sekarang melalui anak syarikatnya menunjukkan prestasi yang membimbangkan. Sime Dabi yang sepatutnya mempertahankan kepentingan Bumiputera, kerugian 1.646 bilion ringgit. Siapa yang bertanggungjawab? Mana kajiannya? Bagaimana Bumiputera? Mana dia suara jago-jago Melayu? Bila syarikat diamanahkan untuk menjaga kepentingan Melayu mencatat kerugian 1.646 bilion ringgit, mana ada suara untuk mempertahankan kepentingan Melayu yang banyak? Tansi Yang Dipertua, 1.646 bilion ringgit bukan jumlah yang kecil. Tetapi oleh kerana kepentingan yang melibat kepentingan orang-orang yang ada kuasa dengan parti yang berkuasa, ini didiamkan saja. Dan sekarang projek baru PNB, sepaham saya, pernah duduk dalam Yayasan Pelaburan Bumiputera sebagai jemalan pengurusi, tahu bahawa kekuatannya ialah investment portfolio, bukan property manager. Dan kita bimbang kerana pendekatan ini tidak akan mengoptimalkan dana rakyat. Apatah lagi kerana bila dipilih orang yang ada nanti syarikat kepentingan, siapa yang akan untung dengan pelaburan besar untuk syarikat 100 bangunan 100 tingkat? Tak bolehkah ditumpukan PNB ini untuk mengangkat program SME, SMI di kalangan Bumiputera berselerak di seluruh negara untuk memastikan kedudukan mereka lebih lumayan? Siapa ada arkitek? Tentu arkitek terkemuka dunia. Siapa ada kontraktor? Pasti kroni utama. Jadi akhirnya atas nama Bumiputera, kepentingan Bumiputera dirompak hanya untuk memberikan satu image, gambaran dan lambang yang baik, yang hebat bagi pemimpin, tetapi tidak ke Bumiputera keseluruhannya. Tan Sri Yang Dipertua, sebab itu laluan. Tan Sri Yang Dipertua, pematang pahu, terima kasih. Apakah pematang pahu bersetuju bahawa kelihatannya kerajaan mempunyai masalah dalam meletakkan urutan keutamaan aulawiyatnya? Dalam dewan ini misalnya, kita pernah diberikan angka, contoh oleh Kementerian Pelajaran, daripada 10,000 sekolah di negara kita, menengah dan rendah, ada 2,000 yang dikategorikan sebagai sekolah daif. Daif maknanya tak ada padang permainan, tak ada makmal, tak ada kantin, tak ada bekalan elektrik yang cukup, tak ada bekalan air bersih, banyakkan Sabah, Sarawak dan sebahagiannya di Pahang sendiri.